Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Oke ya, kembali lagi dengan Ana Saras. Nah, depan kita ada sebuah trafo ya. Kita cek, kita lihat berapa ampere di sini. Oke, kita lihat ya di sini. Ini trafo 15 ampere ya, teman-teman. Dan mereknya ini. Oke. Kita review berapa voltase dan jenis trafo ini. Oke. Dimulai dari ini inputnya ya, teman-teman. 0 sampai 240 volt. Dan ini yang bawah ekstranya ya. Maksimalnya 12 volt. Oke. Kita arahkan, balikan bagian sekundernya. Ini ya, bagian sekundernya. Ini 15 ampere ya untuk arusnya, dan voltasenya maksimal 45 volt. Ini trafo jenis CT ya, teman-teman. Oke. Kita cek fisik berapa senti, teman-teman, biar tahu. Oke. Kita ukur sama-sama ya. Untuk tinggi ya, teman-teman. Kita cek sama-sama di sini. Itu sekitar 11,5 senti. Oke. Dan panjang kita cek di sini sekitar 13,5 senti. Oke. Dan lebar casing ini atau besi karen ini ya, kita cek juga. Itu sekitar 6,5 senti. Oke. Terus kita cek ini ya, beratnya, bobotnya trafo ini. Oke, kita cek sama-sama ya di sini. Dan kita timbang dan nyalakan. Oke, ini udah kosong-kosong ya, teman-teman. Terus kita coba berat trafo ini. Oke, kita coba ya. Nah, ini sudah diangkat. Oke. Dan sudah terbaca. Dan berat trafo ini itu sekitar 7,25 kilo. Oke. Seperti itulah ya fisik bentuk ukuran voltase 15 ampere ini ya, teman-teman. Dan untuk mereknya King. Oke. Dan trafo ini yang ada di pasaran kita ya, teman-teman. Nah, seperti itulah ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya atau yang mau ditanyakan, silahkan tulis aja di kolom komentar ya, teman-teman.
Oke, itu aja. Semoga ada manfaatnya, dan terima kasih.